Okay, hai. Jadi hari ni aku nak tunjuk pada korang tutorial untuk cara buat pop-up tag. So, let's just straight kita letak text. So, tekan T untuk text. Then, straightly. Macam ni. Tu agak-agak je lah. Ramadan. Control A. Pergi ke effect control. Tukar pada font yang lebih, orang kata, lebih menarik lah. So, the next thing yang kita kena buat is pergi kat promosi Ramadan. Aktifkan skill ni. Pergi pada keyframe yang pertama. Jadi, untuk keyframe yang pertama, korang letak kat, kalau kat sini yang 100 ni maksudnya skill yang terkini. So, untuk keyframe yang pertama, kita akan letak kosong. So, apa yang korang kena buat? Korang kena pergi ke 5 frame yang seterusnya. So, kita akan tekan 1, 2, 3, 4, 5. Frame yang kelima ni, kita akan letak 120, katakan. Dan kita pergi ke 3 frame seterusnya. 1, 2, 3. Kita akan letak 90. Oh, 95. Eh, no, 90 lah. 10. 3 frame lagi. 1, 2, 3. Kita akan letak 100 balik. Kalau korang tengok dekat keyframe yang Syahmi dah buat ni, dia tak smooth tau. Jadi select semua, right click, pilih continuous bezier, something like that. Alright, so ini korang akan nampak dekat sini beralun. Jom kita view. So biasanya efek macam ni selalu orang pakai bila nak buat teaser video, sama ada dekat feed ke ataupun dekat story ke. Jadi memang sesuai lah untuk korang guna pakai efek ni untuk nampakkan video korang tu lebih menarik. Jadi dengan tutorial yang Syahmi dah kongsikan sebelum tadi, korang boleh buat video yang macam ni. Itu saja dan thanks for watching.